Kita kulihat. Video klip lagu Tetap Kupercaya sekarang bisa dinikmati di channel YouTube Gereja Betani Salatiga yang tayang premier pada hari Minggu 18 Juli 2021 jam 8 pagi. Anda juga bisa mendengarkan lagu-lagu dari Betani Generation Worship di seluruh platform digital, antara lain Spotify, Joox, Revivo, iTunes Store, Apple Music, Google Play Music, Deezer, TikTok, Langit Music, dan lain-lain. Pemerintah menetapkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Tahap awal untuk SDM kesehatan, lanjut usia, dan pekerja publik. Selanjutnya untuk kelompok masyarakat lainnya. Alur pelayanan vaksinasi di fasilitas pelayanan kesehatan dimulai dari meja 1A, pendaftaran. Apabila belum terdata dalam sistem, wajib registrasi di meja 1B. Dilanjutkan ke meja 2, proses screening. Petugas akan melakukan screening kondisi kesehatan penerima vaksin. Lalu dilanjutkan ke meja 3, vaksinasi. Petugas akan memberikan vaksinasi sesuai prinsip penyuntikan aman. Kemudian dilanjutkan ke meja 4, pencatatan dan observasi. Petugas akan mencatat hasil vaksinasi. Lalu sasaran akan diobservasi selama 30 menit. Setelah itu sasaran mendapatkan kartu vaksinasi. Ayo, ikut vaksinasi. Aman, halal, berkualitas. Disiplin dengan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Shalom, selamat malam mempelai Kristus dimanapun berada. Kita kembali berjumpa dalam program Revival at Home. Mempelai Kristus, di masa-masa seperti ini mari kita bersama-sama lebih lagi mendekat kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan, dan mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Melalui acara Revival at Home malam hari ini, biarlah kita juga semakin tahu setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita. Mempelai Kristus, Revival at Home bisa mempelai Kristus akses melalui on air di 107,7 Betani FM, fanpage Facebook Betani FM 107,7 MHz, streaming radio online Betani FM di radiobetani.radio12345.com, serta di YouTube Gereja Betani Salatiga. Mempelai Kristus, biarlah melalui Revival at Home malam hari ini, Tuhan melawat setiap keluarga kita dan menjadikan setiap keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang berkemenangan. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama di dalam acara Revival at Home. Stay at home bersama Revival at Home. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa dalam hidup kita tidak terlepas dari yang namanya masalah. Entah itu kita sebut masalah kecil ataupun masalah besar. Tapi kita semua tahu, setiap masalah kita tidak akan melampaui kemampuan kita. Saudara sekalian, Tuhan Yesus ada selalu bersama dengan kita. Mari serahkan setiap masalah kita, setiap hidup kita kepada-Nya. Karena hanya Dia yang tahu cara membuka jalan. Dan hanya Dia yang tahu cara untuk menolong setiap kita. Dan sudah sepatutnya kita mempercayakan semuanya itu ke dalam Tuhan. Karena Dia akan menepati setiap janji-janji-Nya sesuai dengan waktu dan kehendak-Nya.
persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti percaya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan setiap kami, setiap hati kami, setiap keluarga kami, setiap permasalahan kami Tuhan. Engkau yang bukakan jalan,
Dan kami percaya Tuhan, waktu-Mu pasti yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Dan kiranya Tuhan, Kau selalu memberi kami kekuatan agar kami juga terus berpegang kepada Engkau, terus beriman kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat Shalom, Ibu Bapak yang kekasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di tengah-tengah ibadah kali ini. Ibadah dengan cara apa saja, substansinya adalah kehadiran Tuhan dan kesungguhan hati kita. Jadi mari kita mulai membiasakan diri bisa beribadah dalam suasana apapun. Tema Family Encounter, perjumpaan ilahi di dalam keluarga. Sebab salah satu hal yang sering dilakukan oleh Tuhan Allah kita adalah menjumpai keluarga-keluarga, berkunjung di tengah keluarga-keluarga. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan hari ini, firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama, kita akan memulai dari keluarga yang sedang menghadapi konflik. Jadi bagian pertama ini kita akan membahas tentang Allah menjumpai keluarga yang sedang di dalam konflik. Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Di Taman Eden, di tengah-tengah keberadaan keluarga yang sedang menghadapi konflik, yaitu Adam dan Hawa yang baru saja jatuh ke dalam dosa, Tuhan menjumpai mereka berdua di Taman Eden. Makanya dikatakan dalam nas tadi, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Tuhan bukan sekedar berjalan, tetapi berjalan-jalan. Cukup lama Tuhan berada di taman itu. Mengapa? Karena Tuhan tahu bahwa Adam dan Hawa sedang mengalami konflik yang luar biasa. Dampaknya bukan hanya merusak Adam dan Hawa, tetapi merusak keturunan berikutnya, merusak spirit mereka, dan merusak segala hal yang ada dalam hidup mereka. Tetapi sayangnya, di tengah-tengah perjumpaan Allah dengan mereka, Adam dan Hawa malah memperkeruh konflik yang sedang terjadi. Dampaknya apa?
maka dampaknya adalah Adam dan Hawa kehilangan harmonis. Perhatikanlah ayat tadi dikatakan ini, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu terhadap Tuhan. Seharusnya pada waktu kita sedang menghadapi konflik, rumah tangga kita sedang menghadapi pergumulan yang berat, lalu Tuhan berkunjung, Tuhan menjumpai kita dalam rumah tangga kita, itu ada kesempatan yang paling bagus untuk kita menyelesaikan masalah kita sebab Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tetapi yang dilakukan oleh Adam dan Hawa adalah malah Adam bersembunyi dari Tuhan, Hawa bersembunyi dari Tuhan, sehingga konflik mereka tidak selesai. Dan justru mereka mulai ada konflik antar pribadi. Dan dampaknya begitu luas, bahkan dampaknya sampai hari ini. Dari sini apa yang kita bisa pelajari? Yang kita bisa pelajari bahwa waktu Tuhan sedang menjumpai kita, kita sedang dalam konflik, kita sedang dalam masalah, harusnya kita mengadu kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta pengampunan Tuhan. Dan di situ akan terjadi kelepasan dan terjadi mukjizat. Ya, jadi konflik itu belum merupakan sesuatu yang membahayakan. Tetapi kalau konflik itu tidak kita selesaikan dan kita biarkan terus menimpa dalam hidup kita, maka itu akan sangat membahayakan kita. Dan salah satu di antaranya adalah membuat kita kehilangan keharmonisan dalam rumah tangga kita, baik antara orang tua dengan anak, baik suami dan istri, istri dengan suami. Ya. Perhatikanlah apa yang terjadi dalam kitab Amsal, jika keluarga terus di dalam konflik. Amsal 21 ayat 9 mengatakan begini, lebih baik tinggal pada sudut suatu rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Seorang suami akan mengambil keputusan meninggalkan rumah karena di rumah selalu diajak konflik dengan istri. Seorang istri akan kabur dari rumah kalau suami selalu ngajak konflik, ngajak bertengkar. Orang anak tidak kerasan di rumah dan sebaliknya. Jadi mari kita perbaiki keharmonisan kita. Kalau ada konflik yang kecil, kita selesaikan dengan kehadiran Tuhan. Maka sebenarnya itu adalah kunci awal untuk kita bisa menyelesaikan konflik-konflik kecil yang Tuhan bisa izinkan dalam hidup kita. Sekali lagi, Allah kita adalah Allah yang selalu menjumpai umatnya. Secara khusus umat yang sedang mengalami persoalan, mengalami masalah, mengalami konflik. Seperti Adam dan Hawa yang sedang jatuh dalam dosa, Tuhan menjumpai mereka. Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden itu untuk menjumpai mereka. Dan saat seperti itu, reaksi kita harusnya adalah menyelesaikan masalah kita sebab mumpung Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang kedua, kita mau belajar tentang Allah menjumpai keluarga yang sedang mandul. Dalam hal ini keluarga yang sedang dijumpai Tuhan adalah keluarga Zakaria. Kala itu kebetulan Zakaria sedang bertugas dalam pelayanan, dan kala itu malaikat itu berkata kepadanya. Kata malaikat di sini adalah malak Yahweh. Bukan sekedar malaikat biasa, tetapi ini malak Yahweh. Artinya adalah ini berbicara tentang Yesus di dalam perjanjian lama. Malak Yahweh itu berkata kepada Zakaria, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Keluarga ini sedang menanti-nanti kelahiran anaknya. Mereka sudah sekian lama menikah dan tidak memiliki keturunan. Budaya masyarakat kala itu, kalau orang mandul itu sebuah aib. Artinya apa? Kali ini Tuhan sedang menjumpai keluarga yang sedang mengalami aib. Puji Tuhan, perhatikan reaksinya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang tadinya Adam dan Hawa lari. Tetapi kali ini Zakaria dan Elisabet merespon janji Tuhan itu dan mereka percaya. Memang Elisabet maupun Zakaria tidak menyelesaikan konflik secara menyeluruh. Sebab kala itu Zakaria percaya, tetapi sebenarnya tingkat percayanya tidak sepenuh hati untuk percaya. Sehingga resikonya apa? Dia menjadi bisu sampai Yohanes Pembaptis itu dilahirkan.
Jadi kalau Adam dan Hawa tidak menyelesaikan konflik malah memperkeruh, saya mengkategorikan kalau Zakaria ini menyelesaikan separuh konfliknya. Separuh selesai, urusan akan memiliki keturunan selesai. Tetapi setelah pelahiran kali itu, Zakaria akan bisu 9 bulan. Mungkin kalau budaya kita menggunakan 10 hari. Saudara bisa bayangkan ya, seorang pelayan Tuhan, seorang nabi Tuhan, seorang pengkhotbah, seorang yang biasa menyampaikan firman Tuhan, kali itu bisu, tidak bisa bicara sampai tanggal di mana Yohanes lahir. Tetapi jauh lebih baiklah, apa yang dilakukan oleh Zakaria ini jauh lebih baik daripada yang dilakukan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tidak menyelesaikan konflik yang terjadi, tapi Zakaria dan juga Elizabeth menyelesaikan walaupun hanya 50%, tapi selesai dan nanti tuntasnya pada waktu dia lahir, Yohanes Pembaptis lahir, dan Elizabeth dan juga Zakaria sepakat menamakan Yohanes, kala itulah Yohanes bicara lagi. Jadi sekali lagi, setelah peristiwa ini apa yang terjadi? Zakaria dan Elizabeth menemukan kembali keharmonisannya karena dalam keluarganya ada anugerah anak. Perhatikanlah kalau keluarga itu sepakat, keluarga itu harmonis. Dalam Mazmur 133, ayat 1 dan ayat 3 mengajarkan begini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Keluarga Zakaria dan Elizabeth, setelah mereka mensyukuri berkat Tuhan, mereka menyelesaikan konflik yang ada dalam kehidupannya, dan mereka hidup secara harmonis, maka ke dalam keluarga inilah berkat-berkat Tuhan diperintahkan. Lalu punya seorang anak bernama Yohanes Pembaptis, dan pelayanannya sejak dari muda sungguh diberkati. Dia bisa menjaga kenasirannya sampai hari di mana dapat hari itu dia dipenggal kepalanya oleh karena Herodes. Tetapi yang kita banggakan dari ini adalah bahwa keluarga yang harmonis seperti Zakaria dan Elizabeth, maka ini merupakan tempat yang nyaman bagi anak bernama Yohanes Pembaptis untuk hidup berkenan kepada Tuhan dan terus hidup di dalam kenasirannya, dan dia juga terpanggil untuk melayani bukan di tengah-tengah kota, tapi melayani di padang gurun dan membawa jiwa-jiwa bertobat kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Jadi dampak keluarga yang harmonis betul-betul luar biasa seperti yang diungkapkan dalam Mazmur 133:3 tadi. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kalau hari-hari ini ibu bapak sedang bergumul tentang konflik-konflik yang seringkali terjadi dalam hidup kita dan menyebabkan kita ada masalah dengan istri, istri ada masalah dengan suami, anak ada masalah dengan orang tua ada masalah dengan anak. Ini waktunya. Tuhan menjumpai keluarga Adam untuk menyelesaikan masalah. Tuhan menjumpai keluarga Zakaria untuk menyelesaikan masalah. Adam tidak menyelesaikannya, tapi Zakaria menyelesaikannya. Jadi kalau hari ini, ibu bapak, bagaimanapun keadaan kita, waktu Tuhan menjumpai kita dan kita merespon, maka akan terjadi keajaiban dalam rumah tangga kita. Dan berikutnya rumah tangga kita akan kembali harmonis, dan kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Bagian ketiga, kita mau belajar tentang Allah menjumpai keluarga yang sedang menghadapi krisis. Krisis kali ini adalah krisis pangan, karena negeri kali itu sedang tidak turun hujan. Sampai beberapa waktu lamanya tidak turun hujan. Sehingga tidak ada panen gandum dan akan terjadi krisis yang sangat serius. Ya, dan keluarga yang sedang menghadapi krisis ini adalah keluarga seorang di kota Sarfat. Dikatakan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 9. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya. Jauh sebelum
Nabi Tuhan berjumpa dengan janda Sarfat ini, ternyata Tuhan lebih awal sudah menjumpai janda ini. Tuhan sudah berbicara sesuatu kepada janda ini bahwa sekali waktu akan ada Nabi Tuhan datang ke kotamu dan kamu harus belajar berbagi dengan hamba Tuhan itu. Walaupun hari itu kondisi makanan yang dimiliki seorang janda ini tinggal sedikit dan setelah dia masak kali itu habis, tetapi karena Tuhan sudah menjumpai janda ini dan dia bersiap untuk berbagi, maka dia taat dengan apa yang dia lakukan. Dampaknya apa? Orang lain kala itu masih kena krisis, tetapi apa yang terjadi dengan janda ini? Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Sekali lagi saya ingin katakan, jauh sebelum Tuhan menjumpai Elia untuk pergi ke Sarfat, Tuhan sudah menjumpai seorang janda di Sarfat supaya nanti dia hidup berbagi. Sekali lagi ibu bapak yang kekasih, berbagi waktu kita sedang berkelimpahan itu lebih mudah dibanding berbagi pada waktu sedang krisis dan kita punya makanan tinggal segitu-gitunya. Itu tidak mudah. Tetapi karena Tuhan sudah menjumpai janda ini, maka janda ini taat dengan suara Tuhan. Sebab dengan cara dia bisa berbagi, dia akan mengalami mukjizat. Nah, hari-hari ini kita juga sedang mengalami krisis. Ya, bentuk krisisnya berbeda karena dampak dari pandemi ini. Saya sebagai hamba Tuhan juga mengalami, tetapi saya lalui dengan ucapan syukur. Ya, tidak ada yang perlu disesali, sebab prinsipnya adalah manakala Tuhan izinkan pencobaan itu menimpa kita, maka pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Bulan Juni yang lalu, anak saya keterima di Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Jenderal Sudirman. Ya, secara teori di tengah-tengah krisis, tidak mungkin saya bisa memenuhi SPP yang bunyinya ratusan juta. Tetapi faktanya, di tengah-tengah segala keadaan Allah kita tidak pernah kewalahan menolong dan memberkati kita. Sudah berjalan satu semester, dan bulan Februari kemarin harus membayar biaya kuliah semester yang kedua. Satu hari sebelum saya, hari terakhir saya membayar SPP anak saya, berkat itu sudah datang. Ya, saya saksikan ini karena sesuatu sudah terjadi. Ya, karena teman saya berkata seringkali kalau kita nyinggung keuangan, sesuatu belum terjadi, itu iman bisik-bisik. Saya tidak tergolong iman bisik-bisik. Saya cerita betapa di tengah-tengah krisis, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Hal yang sama juga dialami oleh keluarga seorang janda di Sarfat. Sebelum dia nanti kehabisan bahan pakan, bahan makanan, maka Tuhan sudah menjumpai dia. Salah satu resep agar kamu tidak mengalami krisis yang berkepanjangan adalah di tengah-tengah krisis, kamu hidup berbagi. Dan puji Tuhan, begitu Nabi Elia datang ke kota itu, dia bisa berbagi. Lalu akan apa yang terjadi? Mukjizat betul-betul terjadi. Sebab janji Tuhan, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke negeri itu. Jadi di tengah-tengah keadaan sulit ini, ibu bapak, mari kita hidup berbagi. Ya. Ini tinggal sedikit, Pak, betul. Selama Tuhan yang menyuruh, pilihan taat adalah jauh lebih baik. Kalau janda itu tidak taat untuk hidup berbagi dengan Nabi Elia, maka bahan makan yang ada pada dia habis, dia beserta anaknya akhirnya innalillahi wa inna ilaihi juga. Tapi karena dia bisa berbagi di tengah-tengah krisis, maka berkat yang ada padanya tidak pernah habis sampai masa panen yang berikutnya. Rahasianya apa?
Karena Tuhan Allah kita telah menjumpai janda Sarepat ini jauh sebelum Nabi Elia datang ke kotanya. Dan yang menarik adalah, waktu janda Sarepat ini membuat seperti apa yang Tuhan maui, dikatakan dalam ayat 15 bahwa dia melakukan ini beserta dengan anaknya. Berarti sebelum dia bertindak, dia ada komunikasi dengan anaknya, sepakat dengan anaknya, dan puji Tuhan anaknya sepakat. Makanya sekali lagi, rumah tangga kita itu mesti harmonis. Sebab di tengah-tengah keharmonisan kita bisa membangun kesehatan, kesepakatan. Lalu terjadilah mukjizat. Sebab jika keluarga terus dalam konflik, maka yang terjadi adalah melukai anak kita. Anak tidak bisa sepakat dengan orang tua. Pesan Tuhan dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-4. Bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saat krisis, lalu kita mengajak anak kita berdoa, itu bentuk sebuah pendidikan. Saat kita sedang kehabisan uang, lalu kita mengajak anak kita berlutut di kaki Tuhan, lalu betul-betul terjadi mukjizat, itu adalah salah satu model mendidik anak kita untuk mengenal mukjizat. Ya. Sebab mungkin anak kita selama ini tahunya kita ini orang yang diberkati, keuangannya tidak pernah habis, tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan dan anak kita lihat dengan mata kepala bahwa kita dalam kesulitan. Lalu kita ajak anak kita berdoa, maka situ anak kita belajar sesuatu. Ya. Saya jadi ingat apa yang dikatakan dalam Amsal 21 ayat 9 tadi, lebih baik tinggal pada sudut satu rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ya, jadi ibu-ibu saya ingin kasih tahu bahwa suami itu senang kerukunan, suka keharmonisan. Ya, bapak-bapak saya ingin ingatkan, istrimu itu menyukai keharmonisan. Ya, anak-anak saya ingin ingatkan, papamu, mamamu, ibumu, bapakmu, kakekmu, nenek suka dengan keharmonisan. Jadi jangan timbulkan pertengkaran-pertengkaran dalam keluarga. Sebab dengan kita rukun harmonis, apa yang dikatakan dalam Matius 18 ayat 19-20 tergenapi. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Jadi kita perlu jaga hubungan keharmonisan, dipulihkan, konflik-konflik kecil yang terjadi diselesaikan supaya kita harmonis, lalu kita sepakat. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi sekali lagi, apa yang Bapak Gembala pesankan kepada kita tentang family encounter, perjumpaan ilahi dalam keluarga, ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita renungkan, kita gumulkan sepanjang bulan ini. Sebab Allah kita adalah Allah yang selalu menjumpai umatnya di dalam segala keadaan. Supaya umatnya menyelesaikan konflik, menyelesaikan masalah, menyelesaikan pergumulan, lalu keharmonisan rumah tangga dipulihkan. Ya, kata kunci yang sangat menarik dari Mazmur 133 tadi, waktu Tuhan selalu memerintahkan berkat dan kehidupan, kuncinya adalah kalau kita tinggal dengan rukun kita harmonis. Saya ingin ulangi Mazmur 133 tadi. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Ya. Saat kita sudah bersama-sama ibadah hari ini dan mendengar firman Tuhan tentang pentingnya menyelesaikan konflik dan menjaga keharmonisan, saya rindu supaya Bapak Ibu semua dimanapun kita berada, mari kita selesaikan konflik-konflik yang ada dalam hidup kita, masalah-masalah ada dalam hidup kita, sebab Tuhan selalu menjumpai kita umatnya di dalam segala keadaan. Seperti yang tadi kita sudah lihat bahwa Tuhan menjumpai keluarga Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhan menjumpai keluarga Zakaria dan Elisabeth. Dan juga Tuhan menjumpai seorang janda di kota Sarfat. Dan hari ini Tuhan bisa menjumpai keluarga kita di Salatiga. Keluarga kita mungkin di desa, keluarga kita di Semarang, keluarga kita di kota-kota di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Tuhan tidak pernah kehabisan tiket untuk datang ke rumah kita.
Dia Maha Hadir. Dia bisa menjumpai kita kapan saja, di mana saja. Yang kata kuncinya adalah waktu Tuhan hadir. Selesaikan konflik itu, mintalah berkat dan kekuatannya. Jangan seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa tadi. Malah mereka bertengkar satu dengan yang lain, menyalahkan satu dengan lain, sehingga tidak ada penyelesaian. Dan mereka diusir di Taman Eden, dan kehidupan mereka lebih sulit. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan, mengantar jemaat semua, supaya kita masing-masing mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sebab Tuhan sedang datang ke rumah kita, Tuhan datang ke toko kita, Tuhan datang ke pabrik kita, Tuhan datang ke perkebunan kita, Tuhan datang ke peternakan kita, seperti Tuhan datang ke Taman Eden. Dia hadir dalam seluruh hidup kita. Kiranya firman ini akan terus mengilhami kita, akan jadi rema dalam hidup kita, bahwa hari-hari ini saudara tidak hidup seorang diri. Tuhan sedang datang menjumpai kita dan mau memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita memperdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih sebab firman-Mu hari ini mengajarkan kami dan mengingatkan kami bahwa ternyata kami memiliki Allah yang selalu rindu menjumpai umat-umat-Nya. Tuhan menjumpai Adam dan Hawa yang baru saja jatuh dalam dosa. Tuhan menjumpai keluarga Elisabeth dan juga Zakaria yang sudah bertahun-tahun mandul. Dan juga Tuhan menjumpai keluarga di Sarfat yang sebentar lagi akan kehabisan makanan karena dalam krisis pangan. Tetapi karena penjumpaan Tuhan dengan hidupnya itulah, malah yang terjadi adalah keluarga ini mendapatkan mukjizat. Biarlah hari-hari ini Tuhan akan menolong kami dan menuntun kami, menyiapkan kami. Pada waktu Tuhan menjumpai kami dimanapun kami berada, kami memiliki respon yang benar seperti Zakaria dan Elisabeth. Kami memiliki respon yang benar seperti seorang janda di Sarfat beserta anaknya. Sehingga konflik ada dalam hidup kami diselesaikan, keharmonisan dalam rumah tangga kami dipulihkan, dan ke dalam rumah tangga yang seperti inilah, ke rumah tangga inilah berkat Tuhan diperintahkan kehidupan sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur dengan segala keadaan yang sedang terjadi ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini sama-sama katakan, amin. Amin. Shalom mempelai Kristus dimanapun Anda berada. Semoga mempelai Kristus diberkati melalui acara Revival at Home malam hari ini. Dan mempelai Kristus dapat kembali mengikuti acara Revival at Home setiap hari Rabu jam 7 malam. Jangan lewatkan juga beberapa acara yang kami yakin akan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Ada doa kebangkitan setiap hari Kamis jam 7 malam. Dalam acara ini mari kita bersatu, berdoa bersama-sama untuk segala keadaan yang sedang terjadi di negara kita secara live dan melalui aplikasi Zoom. Juga ada acara Nongki Kui, sebuah acara ngobrol asik buat kamu-kamu yang berjiwa muda. Setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan ada acara doa penjaga kota yang ada di setiap hari Sabtu jam 7 malam. Di sini kita akan bersyafaat berdoa bagi kota dan bangsa yang tercinta Indonesia. Jangan lewatkan juga, ada satu program ruang doa dan konseling setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 malam sampai jam 10 malam. Di acara ini mempelai Kristus dapat mengirimkan setiap beban, pergumulan, ataupun permasalahan yang minta dikonselingkan di line WA di 0817-057-1075 atau di 0856-9722-2222. Dan satu program lagi yang tentunya juga menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita, membangun iman kita lewat kesaksian-kesaksian yang ada. Satu program, satu acara, kuasanya tak terbatas. Kita akan menerima pujian, kesaksian, dan firman Tuhan yang menguatkan setiap kita setiap hari Senin, jam 7 malam. Satu program Ngobras, ngobrol suka-suka bareng Pak Engki, akan hadir di setiap hari Selasa, jam 7 malam.
Kita akan ngobrol banyak hal yang terus membangun iman kita. Seluruh acara tersebut Mempelai Kristus dapat akses melalui on air di 107,7 Betani FM, di fanpage Facebook Betani FM 107,7 MHz, streaming radio online Betani FM di radiobetani.radio12345.com, serta di YouTube Gereja Betani Salatiga. Kami mendoakan seluruh mempelai Kristus dalam keadaan yang sehat, diberkati, tetap stay at home, stay safe, stay healthy, selalu bersuka cita, dan Tuhan Yesus memberkati.